Jadi sekarang ni kita nak melihat cuaca di Malaysia untuk hari ini bersama dengan rakan kita di Met Malaysia. Silakan Met Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada pagi ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej Gemar Radar menunjukkan keadaan cuaca hujan pada pagi ini sedang berlaku di sekitar kawasan pesisir pantai negeri Perak, juga di beberapa kawasan di sekitar negeri Terengganu dan juga Pahang. Keadaan hujan ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke tengah hari nanti. Kita ikuti pula tinjauan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Dilihat keadaan cuaca adalah cerah bagi hampir kesemua bahagian di negeri Sabah kecuali keadaan hujan yang kini sedang berlaku di sekitar pesisir pantai Sandakan dan juga Kudat di negeri berkenaan. Untuk negeri Sarawak pula, keadaan hujan dan ribut petir dilihat berlaku di hampir kesemua bahagian di sekitar barat negeri berkenaan. Keadaan cuaca lembap ini dijangka mampu untuk berlanjutan sehingga ke awal petang nanti. Selain itu, amaran cuaca waspada turut dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia melibatkan kawasan-kawasan di sekitar negeri Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Kuala Lumpur, Putrajaya dan juga di beberapa daerah di sekitar utara negeri Kelantan dan juga Terengganu. Keadaan cuaca hujan lebat yang menyeluruh dijangka akan berlaku dalam tempoh 22 dan juga 23 November ini. Oleh itu, orang ramai di sekitar kawasan-kawasan terbabit dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada ekoran keadaan angin kencang dan juga banjir kilat yang boleh berlaku sepanjang tempoh berkenaan. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera.